kali ini kita berada di Pendopo Kuliner Kota Mojokerto yang tepatnya di depan kantor pos Kota Mojokerto. Untuk hari ini kita diundang untuk melakukan kurasi produk UMKM yang berupa produk frozen food dan jamu, bro. Pengen tahu kejelasan seperti apa? Nanti aja terus tongkrongin di channel David Arga di hari, oke? Yuk. Selanjutnya kurasinya adalah frozen food. Dibantu persiapan penyajiannya di meja kurator ya. Monggo kuratornya kurang satu. Mari berkumpul. Untuk kurasi ini Bu, bertujuan untuk UMKM itu biar lebih maju tentang produk-produknya. Sebab nanti hasil dari kurasi ini mereka akan masuk ke dalam koperasi UMKM yang ada di Surodinawan. Jadi gini, salah satu keinginan saya membuat channel YouTube David Arga di hari ini juga ingin memajukan UMKM, bro. Bagaimana produk UMKM ini lebih dikenal masyarakat? Nah, salah satunya kita diundang untuk acara kurasi ini. Tujuannya itu biar produk UMKM ini kita akan tahu plus minusnya itu seperti apa. Tujuannya nanti masuk ke operasi UMKM sudah produk yang sudah jadi, bro. Sebab nantinya Mojokerto akan bikin sebuah storage atau tempat kafe seperti kafe jamu. Di situ juga akan ada produk-produk frozen food di dalamnya. Oke, itu aja yang bisa saya ceritakan, bisa saya bagikan di sini, bro. Jangan lupa terus dukung UMKM yang ada di kota kalian, baik di Mojokerto ataupun kota-kota yang lainnya. Sebab apa? Itu juga akan membantu memajukan ekonomi masyarakat Indonesia. Selamat siang, saya Mauli. Kami dari Koperasi Wisata Kuliner Mojokerto hari ini mengadakan kurasi produk minuman segar atau jamu. Di mana kurasi ini adalah produk-produk inkubasi kota yang kemarin sudah hampir selesai ini pendampingannya. Nah, produk ini akan kami ambil, kami pilih produk yang terbaik, produk unggulan untuk dijadikan produk dari Koperasi Wisata Kuliner Mojokerto. Di mana produk-produk teman-teman inkubasi ini akan kami kembangkan melalui program koperasi dan didampingi program pemerintah. Sekalian kita juga mendistribusikan dana yang diberikan pemerintah untuk teman-teman UKM melalui koperasi kami.